dari Department Food and Beverage Product. Kemarin kami baru saja melakukan ya partai gabungan. Di sini ya hal pertama yang kita siapkan adalah setup semua peralatan dapur. Nah, tapi sebelumnya kita berkoordinasi dulu sama service, karena kita praktek gabungannya itu sama mereka. Ya, sama service. Jadi pertama kita menyiapkan dinner plate, ya kayak gitu, peralatan masak lah, kompor dan lainnya. Oke, di hari pertama kita temanya Western Food ya. Iya, Western Food. Jadi untuk appetizer-nya. Dasarnya itu ada set fruit salad. Ya, fruit salad. Ya, jadi ya buah-buahan, sarapan. Untuk supnya kita ada pumpkin soup, yaitu ya sup pakai labu gitu-gitu. Terus main course-nya? Main course-nya ya chicken grill. Dan untuk dessert-nya coklat cake. Tadi pertama mungkin ya masih kagok. Ya, tapi lancar lah. Oke, nanti di hari kedua kita tuh Chinese food. Untuk Chinese food, untuk appetizer hari kedua itu ada risoles. Risoles cheese ya, cheese risoles. Jadi perpaduan antara dari risoles, kentang dan keju yang meleleh, pokoknya enak banget. Enak banget, parah sih. Untuk main course-nya ada chicken hainan. Wah, itu chicken hainan sebenarnya dari Singapura ya. Makanan Singapura. Nasinya itu ya dominan rasa jahenya itu enak, segar banget. Dan untuk supnya? Iya, supnya tuh agak sedikit ada masalah. Ada masalah awalnya kita mau buat asparagus. Cuman susah cari asparagus di Madiun. Jadi kita ganti dengan sweet corn soup. Untuk dessertnya kita ada puding karamel. Puding karamel. Nah, itu puding karamel ya favorit. Oke. Untuk hari ketiga. Untuk hari ketiga kita ada Japanese food. Kita buat appetizer-nya Hawaiian salad. Jadi Hawaiian salad itu ada ayam, ada buah-buah, pokoknya di mix gitulah, enak banget. Nah, untuk supnya ada sup miso. Karena miso itu gampang ditemukan ya, jadi nggak ada masalah. Tapi di hari ketiga itu kita kehabisan gas, jadi itu salah satu kendala kita di tengah-tengah berjalannya acara kita kehabisan gas, jadi itulah salah satu kendala yang untuk kedepannya harus kita antisipasi. Itu kendala banget sih, soalnya ya gas itu penting banget. Iya. Habis itu untuk dessertnya ada coklat mousse. Coklat mousse itu sebelumnya udah kita siapkan sebelum acara ini, sebelum praktek gabungan ini ya. Mungkin hamin dua sebelum praktek hari pertama. Jadi kalau coklat mousse itu lebih enak kalau ditaruh di chiller dulu. Iya. Nah, itu juga menolong karena bikinnya itu sudah jauh-jauh hari. Kebetulan kan gasnya habis, jadi waktunya juga ada hubungannya sama gas. Bikinnya tuh gak lama banget. Soalnya udah dibikin jauh-jauh hari. Oke. Masuk. Nah, untuk hari terakhir kita kembali lagi ke Western Food. Sebenarnya ini kita Thailand food ya. Hamin satu setelah apa sebelum hari. Iya. Kita di Japri ya sama Pak. Hamin satu sebelum praktek hari terakhir itu kita di Japri. Kalau menunya ganti. Nah, itu salah satu kendala yang paling parah. Karena kita sebenarnya udah mempelajari menu yang pertama itu lah. Apa daftar belanjanya juga loh? Belanjanya itu buat Thailand food, jadi ya. Kira. Jadi dadakan langsung ganti di. Dagingnya kita susah. Dagingnya susah. Aja. Kita cari sirloin di Madiun agak susah ya. Si dia nyari di pasar, nah itu gak bakalan ada kan sirloin di pasar. Untungnya chef kita yang paling baik Pak Moko itu membawakan sirloin dari hotelnya. Cuma kita ganti pakai yang dari pasar. Iya. Nah, untuk hari terakhir itu ada kendala lagi. Porsi yang sudah disiapkan itu tidak sesuai dengan jumlah tamu. Karena ada salah satu tamu yang membawa ajudan pribadinya katanya. Jadi kita tambah 4 porsi lagi ya, Mas. 4 porsi lagi.
dari yang 12 porsi kita jadi 16 porsi. Nah itu resikonya di daging. Iya, di daging karena dagingnya kita pas. Nah, mau nggak mau kita pakai daging yang beli di pasar. Nah itu cara terbaik untuk memasak. Ya, rasanya agak beda gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menghindar. Ini kita bisa menghindar. Nah, ada satu lagi komplain dari, bukan komplain sih, itu permintaan dari salah satu tamu, dia minta daging setengah matang. Nah, kita udah buatnya medium rare. Nah, dia itu mintanya medium rare. Jadi ya kok gimana dagingnya udah dagingnya itu udah dagingnya udah kemasak semua ya gimana ya, maaf lah kalau kita itu nggak bisa memuaskan permintaannya, tapi kita udah berusaha maksimal. Dan di situ makasih banget untuk para chef kita udah ngajarin kita, udah membimbing, jadi kita itu bisa untuk menghadapi acara itu kita juga udah kayak siap gitu loh. Tapi overall oke lah untuk praktik hubungan ini, semoga berjalan dengan lancar ya. Ya coba kendala-kendalanya ya masih bisa lah kita kita handle ya. Untuk ya ini yang paling terakhir, kesan kita untuk praktek gabungan ya, kita seperti merasakan gimana apa, caranya bekerja sama dengan ya, baik sesuai posisi kita, udah berasa benar-benar di dapur langsung terjun gitu ke dunia kerja. Jadi itu manfaat dari praktek gabungan itu, kita seperti merasakan emang benar-benar langsung berada di dunia kerja itu. Iya, sama aja. Dan untuk pesan-pesannya ya, untuk yang mau join ke Department Product, yang mau join ke SCM khususnya Department Product, itu harus siap mental aja. Soalnya ya kalau di dapur ya panas dan ya begitulah pokoknya. Kalau siap dibentak aja gitu, jangan masukin hati kalau dia apa-apain gitu. Oke. Tapi seru kok di sini, dosen-dosennya juga asik. Apalagi chef-chefnya, chef pengajarnya, wah chef profesional dari Kota langsung. Masih umurnya di atas di atas 40-an, 50-an, enggak sih, enggak 40-an. Ya, maksudnya tapi udah berumur tapi semangat jiwa mudanya tuh. Hanya semangat jiwa muda tapi kayak menyatu dengan kita yang pasti milenial ini ya. Jadi nggak kolot. Apa kok? Oke, jadi itu sih kesan-kesan dari kita selama praktek gabungan kemarin, khususnya selama di SCM. Ya, terima kasih juga buat SCM Madiun udah menjadi tempat untuk kita belajar. Terima kasih banyak. Ya. Setelah perhotelan dan kapal persiar,